Survivor, dimana-mana Anda berada, kembali lagi bersama YouTube channel Asian Survivor. Kalau masih ingat dengan lokasi ini adalah rumah Clay, Sobat Survivor. Sudah lama kita nggak jalan-jalan ke sini, berada di kilo 20. Halo Clay, selamat siang Clay. Halo Clay, sini dulu dong Clay. Ada adiknya siapa itu Clay? Siapa itu? Ada mamanya ke bawah, potong padi. Halo, namanya siapa? Jam 11. Ini anak Dayak kenyang. Namanya siapa? Sopi. Sopi, namanya Sopi. Opi. Oh, Opi. Nama lengkapnya siapa? Opi aja. Ada lagi Piung. Bukan. Namanya Upi. Namanya siapa? Upi. Kalau ini adalah blasteran Jawa Dayak, Sobat Survivor. Namanya Clay. Ke sini dulu, Clay. Lama sudah enggak kesini ya? Jadi kita boleh lihat, gimana tempatnya ya? Di situ aja tempat anu padi. Boleh kita lihat? Boleh, boleh bawahnya. Nih, Sobat Survivor. Oh, ini ada tanaman cabenya. Cabe yang pedes itu ya? Masih ada cabenya yang kamu kerjain saya dulu kemarin? Habis sudah? Ini kah cabenya kemarin? Bukan. Bukan, lain lagi. Di polybag. Opi, mana Opi? Mana Mama Opi? Panen padi. Ternyata ini ada enggak buahnya nih? Enggak ada. Apa namanya itu nih? Strawberry. Kalau ada bunganya nanti dia berbuah itu kalau ada bunganya. Oh, gitu. Clay, kamu enggak ikut panen padi, Clay? Enggak. Panas ya? Ini loh Opi. Ih, cantiknya, Olang. Ngapain aja kamu sama Opi? Ngapain aja? Main di atas, berantakan mainannya, lupa aku beres. Jadi sudah ada yang dipanen. Berapa orang yang panen di sana? Mamanya sama nenek, teman nenek. Gitu. Ini kok jadi gini sudah kebunnya sekarang, Clay? Iya lah. Kamu di sini ngapain aja berarti? Hari ini tadi. Ngapain tadi aja? Pas datang buka pintu. Tadi makan. Makan apa tadi? Ayam goreng. Makan ayam goreng? Bikin sendiri. Oh, bisa bikin sendiri? Soalnya mamanya ini. Halo, mamanya Opi kenapa? Mana mamanya Opi? Ambil padi. Ambil padi? Tukar sandal. Kenapa kok enak-enak pakai sandal ini? Ayah. Wah, Sobat Survivor, kebun dari Clay. Di situ lagi panen padi. Enggak bisa lihat dari sana ya? Bisa? Bisa. Bisa kalau mau enggak masuk ke sana bisa lihat kalian. Tapi banyak rumputnya. Tembus lewat mana jalannya? Tembus lewat sana. Oh, dari jalan raya yang sebelah sana ya? Kita lihat sebelah sana tuh mereka panen padi, cuman ini setelah 6 bulan ya biasanya. Mereka panen, kebetulan kilo 25 kalau nggak salah, kilo 30 nih, Sobat Survivor. Oh, ya, mereka panen padinya di bawah jurang ternyata. Kita sedang menuju ke sana nih. Nah, di bawah situ ada yang sedang panen padi, jadi padi di bawah lereng-lereng bukit seperti ini, Sobat Survivor. Istirahat, panas. Nggak ada jalan ke bawah ya, jurang. Oh, lewat sana. Panas betul, Pak. Panas betul ya. Sudah dapat banyak, Uwe? Sudah dapat banyak. Nah, itu yang kuning-kuning itu padi semua tuh, Sobat-sobat. Padi darat. Oke, jadi kemarin ini pertama tuh dibersihkan dulu, kemudian dibakar, kemudian ditanamin padi. Dan padinya sudah mulai lapuk karena agak lambat panennya kayaknya. Clay mau ambil air katanya, tapi berat. Agak sini, haus. Itu yang itu sudah terbuka tuh. Nenek mau minum? Haus. Neneknya agak pendengarannya agak kurang jadi harus nyaring suaranya. Ada mesin buat pendengarannya. Oh gitu. Clay gimana? Kelas berapa sudah sekarang Clay? Masih kelas 2. Kelas berapa? Kelas 2. Clay. Sekarang sekolah di mana, Clay? Masih di Jelarai sana. Di Jelarai. Tapi
Oh masih online. Clay tadi makan apa, Clay? Makan siangnya. Siangnya enak, makan paginya tuh kan pas mau berangkat tuh sarapan dulu. Aku di rumah makan daun ubi, baru pas datang makan siang. Makan siang apa tuh? Makan ayam yang digoreng sama mamanya tuh. Oh, gitu mamanya. Opi, senang di sini, lihat Opi. Kameranya. Senang di sini? Iya. Oh, kenapa senang? Senang banyak tanaman? Iya. Kalau di rumah banyak tanaman enggak? Iya. Banyak juga. Opi di sini makan apa tadi, Opi? Halo dia nih. Halo dia. Opi. Berani, Bang. Bapak sekarang lagi di mana posisi? Bapaknya Clay sekarang di mana? Di Larai. Oh, di Larai. Kakak lihat mama ada anu lewat situ. Siapa? Ada lah. Mereka panen padi. Kamu mau minum juga, Kak? Tadi makan apa itu? Ada nasi lembeknya. Tadi makan nasi lembek. Enggak, makan nasi yang sudah dimasak. Enggak suka makan nasi lembek. Suka juga? Iya, kayak bubur. Oh, kayak bubur. Habis bunyi-bunyi kalau dimakan. Oh, gitu bunyi-bunyi. Coba lihat. Kayak apa nasinya? Itu nasi lembek tuh. Bungkus. Kayak mana modelnya nasi lembek? Boleh kasih lihat. Oh, gini nasi lembek dibungkus gitu. Itu makan juga itu nasi. Oh, gitu. Mana kamu ya ini? Boleh gitu. Terus yang satunya itu apa sih itu? Bumbu. Apa? Bumbu. Oh, itu bawang. Kalau ini apa? Ada sambal pecel. Kalau ini apa? Sambal ini loh. Enak. Padahal enggak bisa makan lombok kan, pas coba-coba makan itu bisa makan lombok sudah. Iya. Sehari sudah berani makan mie yang kayak gituan. Makan apa? Jadi ketagihan aku makan sambal mama pecel. Kue jual sambal pecel. Oh, kue jual sambal pecel. Di mana? Di bok mama tadi. Oh, gitu. Itu bisa ngetek apa kamu pakai itu? Ngetek daun aja. Ketek daun. Ketek burung. Bapak yang bikin ini. Apa itu, Pak? Bikin ketapel. Kalau ini apa ini, Clay? Jala ikan. Jala ikan, bubu namanya, Clay. Bermalam enggak sini nanti, Clay? Satu minggu di sini. Oh, satu minggu di sini. Oh, gitu. Halo, Opi. Opi sudah sekolah? Belum. Belum? Iya. Umur berapa sudah, Opi? Masih 16, deh. 100. Hah? Umur berapa? 100. Umur berapa? Nggak tahu, Kak? Nggak tahu umurnya. 100 katanya. Mana umur Upi 150 aja umur Upi. Kalau umurnya berapa? 7 tahun. 7 tahun ya. Sudah sekolah kelas 2 ya? Sekarang sudah kelas 2 ya? Nggak, emang kelas 2. Upi kelas berapa? Ya, Nopi, bisa goyang. Nopi belum sekolah. Belum sekolah, nanti masuk PAUD atau langsung SD kan. Lebih bagus langsung SD, Nopi. Iya kah? Terlambat kok masuk sekolah. Itu ya, kucingnya makan tuh. Mana sudah guguknya? Kemarin ada guguknya kan? Apa? Kemarin kan ada guguknya. Yang warna apa? Yang warna putih tadi. Ih, hilang dia pas pertama, pas anu kan. Beberapa harinya pas kami datang, bapak sepak datang, hilang sudah anjingnya. Oh, hilang sudah. Jadi gimana sudah tuh? Diambil orang lah. Enggak lah, palingan dia ke hutan tersesat. Ya, ya. Lapar lah dia sudah tuh pasti tuh. Enggak, makan apa? Makan pasti apa? Ada bangkai di sana. Mana ada bangkai? Dia enggak suka makan bangkai. Bangkai ikan. Enggak ada sudah tanaman-tanaman mau dibawa ya? Ada. Oh, tapi kamu pasti sudah mati tuh. Iya, enggak dirawat ya? Sayangnya. Opi. Lihat kameranya. Opi tadi makan apa, Opi? Makan sayur. Makan sayur? Iya. Lebih suka makan sayur daripada nasi? Iya. Lebih suka makan sayur daripada ikan? Iya. Enggak ada ikan. Enggak ada ikan. Dan yang pergi jebak ikan? Enggak ada. Pasang bubu inilah dapat ikan. Enggak. Saya dapat banyak. Banyak yang kangen sama Clay. Mana Clay ini, enggak pernah muncul di YouTube lagi katanya.
Inilah yang masuk YouTube. Calon artis nih kan? Iya. Opi. Calon artis. Itu mulutnya. Coba gini. Mana bisa dia gitu? Bisa. Mana? Senyum dia. Senyum Pi. Kalau ini masih asli Dayak ya? Iya. Kalau ini sudah campur sama Jawa ya? Enggak, belum. Inilah campur sama Jawa sudah. Bapak sengaja taruh aku di sini biar layak dulu pas anunya. Apa? Pas lulus SMA baru ke Jawa. Oh gitu. Nanti anu kerja di Jawa. Mau kerja di Jawa, enggak mau kerja di sini. Nanti aku kerja sini. Pas selesai anu. Iya. Iya. Oke lah kalau gitu kami pulang dulu ya. Kami teruskan perjalanan dulu ya. Jaga kesehatan ya. Jangan main di jalan raya ya. Jangan manjat-manjat ya. Jangan manjat-manjat makanya nanti jatuh. Sering manjat pohon. Jadi ya. Jaga kesehatan ya. Halo Pi, dadah dulu. Sama-sama dadah. Dadah semuanya. Oke, sobat survivor kita pulang dulu. Sampai jumpa di video kami meneruskan perjalanan karena perjalanan masih panjang. Tetap semangat, tetap survive. Asian Survivor.